Jadi kan gini kan Juminten, tadi kan kita di rumah kosong itu ketemu tengkorak tuh. Gimana kalau kita ajak teman-teman kita besok ke tempat sana? Besok-besok kita omongin, sore-sore kita ke sana. Kamu setuju nggak Juminten? Ah nggak mau lah, kamu tinggalin lain. Cara tadi aja udah kamu tinggalin aku. Gimana kalau ada apa-apa sama aku kan? Nggak enak, nggak lucu tau. Aku ngikut aja lah. Intinya aku nggak mau ya masuk ke dalam lagi. Aku takut. Aku tunggu di luar aja sama si Rani. Awas loh kamu ninggalin aku lagi. Ada masalah lagi, Bo. Kemarin kan di sumur udah selesai. Ini mau ngomongin apa lagi? Jadi kan gini, aku kemarin kan sore-sore ke tempat angker tuh, ke tempat rumah yang ada di berita. Aku ajak Juminten, terus kami tiba-tiba lihat tengkorak di sana, terus kami lari deh. Aku mau ngajak kalian ke sana rame-rame, kalian mau enggak? Ya, kemarin diajak dia ke sana. Dikira mau diajak kemana, makan gitu. Gak tau itu diajak ke tempat rumah hantu angker mana, udah tinggalin lagi. Kesel banget aku, pengen ke ponjok. Ih. Ya udahlah Juminten, kan nggak ada apa-apa sama kamu. Jadi gimana guys? Kalian setuju nggak kita buat konten di sana? Kita lihat lagi tengkoraknya, apakah itu benar-benar ada tengkorak? Soalnya aku penasaran, kalian pasti penasaran juga kan? Hah, tengkorak? Aku gak mau ikut lah. Ya udah aku ikut aja. Aku penasaran juga soalnya, takut kamu bohong. Nah rumahnya ada di depan sana tuh noh. Kalian bisa lihat kan rumahnya serem banget gitu loh, rumah tua gitu kan. Kemarin rumah itu masuk berita loh, jadi aku kan bangun tidur lihat berita tiba-tiba itu ada rumah. Jadi aku ngajak Juminten deh, kalian siap kan untuk masuk ke dalam? Aku sih ikut-ikut aja, tapi kalau ada masalah aku nggak mau tanggung jawab ya. Intinya aku nggak mau masuk ke dalam. Mana nih bro, katanya ada tengkorak di dalam sini, kok nggak ada apa-apa? Ini kan rumah kosong biasa aja sih. Iya tuh nggak ada apa-apa, pembohong ya kalian. Enggak kok, kemarin aku sama Juminten lihat di sini, tapi beneran ada tengkorak. Kamu tanya aja sama Juminten, nggak bakal kan Juminten pembohong? Iya serius, beneran ada di sini, kemarin aku lihat kok sama dia. Makanya kami lari-lari ngajak kalian ke sini. Kami nggak bohong kok, di sini ada benar-benar ada tengkorak, makanya kami lari. Yaudah, jadi kalian mau gimana? Kami nggak bohong loh. Jadi gini, kita lanjut aja besok. Kalau kalian nggak percaya, kita datang lagi ke sini besok siang-siang pagi-pagi. Kita kan libur sekolah tuh. Kita datang lagi ke sini. Kalau kalian nggak percaya, kita lihat. Kalau ada apa-apa, kita lapor polisi, oke? Yaudah. Kali ini aku percaya sama kamu. Jadi kita lihat aja besok. Kalau nggak ada, berarti kamu bohongin kami ya. Oke, hari ini kita ke tempat sana. Kita udah kumpul semua. Kalian udah siap kan buat ke sana? Jangan bilang kalian takut. Oke, aku siap. Aku nggak bakalan takut. Kita lihat aja ntar. Kalau benar-benaran ada, aku traktir kamu makan. Kalau nggak, aku tonjok kamu. Tapi aku takut banget. Soalnya rumahnya serem banget. Udah tua gitu loh. Takutnya rumahnya roboh. Kalau ada apa-apa gimana? Aku nggak mau ikut lah. Kamu nggak usah takut. Kan ada aku, kita tunggu di luar aja kalau gitu ya. Biarin dia mereka berdua masuk, kita tunggu di luar, oke? Okay? Gak usah takut lah.
Nah, bagus tuh Juminten, aku setuju. Jadi kita siap-siap ya buat berangkat. Jadi gini ya guys, kami berdua, aku bakalan masuk sama si Erpan, Juminten sama si Rani tunggu di luar aja. Soalnya kalau cewek itu takutnya ada apa-apa gitu kan, jadi kalian tunggu di luar aja. Ntar kalau ada apa-apa kami bakalan kabari kalian, kalian langsung telpon cari bantuan atau apapun itu. Jadi kami bakal masuk berdua ke dalam, kalian tunggu aja di luar berdua ya. Kalau ada apa-apa kalian langsung cari bantuan ya. Beneran ada tengkorak. Gimana nih bro, kita harus ngapain bro? Juminten, Rani, kami berdua baru saja nemuin tengkorak dia di atas di rumah. Sekarang lagi dijaga sama si Erpan. Kalian telepon polisi atau apa? Takutnya ada yang aneh-aneh di rumah ini, biar polisi yang nyelidikin. Cepat telepon. Halo Pak, aku Juminten mau ngelapor. Kami kan lagi di rumah kosong gitu kan buat exposure buat konten. Terus kami tiba-tiba ketemu tengkorak manusia. Bapak bisa datang ke sini enggak? Ntar kalau aku Sherlock, Pak. Bapak buruan cepat datang ke sini ya. Iya, Ibu Juminten, ada yang bisa saya bantu? Apa, Bu? Ada tengkorak manusia. Yaudah, kami bakalan datang ke sana cepat-cepat sama tim. Ibu tunggu di sana, jangan kemana-mana. Jadi gimana, kalian percaya kan? Kalian sih ngeyel, nggak bilang, nggak percaya, pembohong. Kami aku sama Juminten nggak bakal pembohong kalau untuk konten-konten gini. Jadi kita bakalan coba cari konten-konten lain yang bermanfaat. Bakalan kita cari misteri-misteri lagi, oke? Okay? Enjoy guys!